Semua sekarang berlomba-lomba kantor-kantor kita ini untuk membuat inovasi dalam rangka mempercepat pelayanan. Maka penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting. Gimana kalau kita latihan tuh di kobil B ya? Oke? Wujudkan Usma bebas dari korupsi, birokrasi bersih melayani. Hai, lagi pada ngapain sih? Kita lagi latihan lagu, kebetulan semalam kita sudah merampungkan lagu ciptaan kita. Ih, keren banget. Udah didaftarin hak ciptanya belum? Wah, belum kak. Ih, daftarin dong. Kemarin kan baru ada tuh kasus terkait hak cipta lagu. Gimana cara daftarnya kak? Tapi kemarin kan Kanwil Kemenkumham Sumut baru launching tuh aplikasi Simanjanya Kusuma. Nah di situ nanti kamu bisa konsultasi online loh, salah satunya terkait hak cipta. Ini nih situsnya. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Saya ingin mendaftarkan hak cipta lagu saya. Bagaimana ya Bu cara mendaftarkannya? Pertama, kunjungi situs web ehakcipta.dgip.co.id. Jangan lupa berikan feedback layanan pada menu ini ya Bu. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Ibu menjelaskan bagaimana pendaftaran hak cipta untuk lagu saya. Ya ampun Bi, akhirnya ya, gak nyangka. Iya. Lagu kita akhirnya tercatat juga ya hak ciptanya, ya ampun. Ketemu lagi. Hai, terima kasih banyak loh berkat informasi dari kamu. Kami akhirnya bisa mencatatkan lagu ciptaan kami. Nih, surat pencatatan ciptanya sudah keluar. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Hotmona Riyada Manik, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-71 tahun 2023. Di dalam pelatihan yang saya ikuti ini, saya melakukan aksi perubahan berupa pembangunan aplikasi Simanjanya Kusuma atau sistem manajemen pengguna layanan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Simanjanya Kusuma ini diperuntukkan kepada seluruh pengguna layanan yang ingin melakukan konsultasi secara langsung di kantor wilayah ataupun konsultasi secara online. Pengguna layanan akan dilayani oleh kepala subbagian ataupun kepala subbidang, pegawai, duta layanan, dan admin atau pengelola yang bertanggung jawab atas pendataan pengguna layanan, feedback atas layanan dari pengguna layanan, pelaksanaan konsultasi online, serta pengiriman broadcast informasi secara masif kepada seluruh pengguna layanan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya Kepala Divisi Administrasi sekaligus sebagai mentor dari Ibu Hotmona Riyada Manik selaku Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, sangat mendukung aksi perubahan yang disusun di Ancang Bangun yaitu aplikasi Simanja Kusuma. Aplikasi ini tentunya sangat membantu kami dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Semoga dengan inovasi ini akan menambah koleksi perbendaharaan sejumlah aplikasi layanan kami dan tentunya akan meningkatkan penilaian bobot dalam rangka kami meraih predikat WBK. Saya, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor
wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Mendukung penuh pembangunan aplikasi Cimanjaya Kusuma atau sistem manajemen pengguna layanan demi mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kalau dengan aplikasi ini, bagi yang akan memberikan informasi mau posisi dimanapun, dia bisa mengatur jadwal dan menjadwalkan bagi pengguna layanan ini kapan mereka akan diberikan informasi. Dan tentunya setelah mereka mendapatkan informasi itu kan mereka akan berlanjut terus kalau memang mereka dibutuhkan. Saya Herman Syamsiregar, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM, mengucapkan selamat atas peluncuran aplikasi sistem manajemen pengguna layanan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan suatu terobosan penting dalam mengoptimalkan pelayanan publik di kantor wilayah. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan interaksi antara kantor wilayah, pegawai, duta layanan, dan pengguna layanan dapat menjadi lebih transparan dan efektif. Teruslah bekerja keras dalam memastikan bahwa aplikasi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Selamat atas langkah berharga ini dan semoga aplikasi ini menjadi contoh inspiratif dalam pemanfaatan teknologi untuk kepentingan publik. Selamat. Mengenai aplikasi Cimanjaya Kusuma yang ada di Kanwil Kemenkumham Medan, ini sangat tepat dan sangat baik dalam setiap masyarakat yang berkunjung maupun dari instansi kabupaten kota di Sumatera Utara.